Ya, saya 5 tahun yang lewat mula-mula sakit pinggang. Memang baru bangun tidur, nggak apa-apa. Sudah berdiri sebentar, mulai naik kaki itu sakit. Diambil dari betis pertama, balik ke sini, langsung ke sini. Wah, kalau ke sini nggak bisa lagi. Terpaksa istirahat. Jalan-jalan satunya istirahat. Nah, ternyata memang punggung saya bermasalah, terjepit. Nah, dikasih obat, tapi serasa pengobatannya harus berulang-ulang. Kalau sakit datang ke Medan, kalau sakit datang ke Medan, saya ambil keputusan pergi ke Penang. Ternyata dia punya hasil serupa. Tahun ketiga bertambah sampai tahun keempat. Tahun kelima ini betul-betul sakitnya setengah mati. Sampai saya bilang sama saudara saya, Bapak Renaldi itu, tolong carikan dokter yang bisa spesialis. Selama 5 tahun, Pak Antonius menderita nyeri dari punggung dan kaki ketika ia berjalan. Rasa nyeri ini semakin bertambah dengan berjalannya waktu, sampai di mana dia tidak mampu untuk berjalan jauh tanpa berhenti untuk beristirahat. Banyak orang berpikir bahwa ketika orang berusia 70 tahun, itu adalah normal untuk merasa sakit saat berjalan terlalu lama. Namun, itu tidak benar. Untuk mempersiapkan prosedurnya, kami mengambil MRI scan untuk menentukan lokasi di mana ada saraf terjepit yang menjadi sumber rasa sakit. Selain itu, kami menyertakan tes darah, jantung, paru-paru, dan pemeriksaan lainnya yang penting untuk memastikan bahwa dia siap untuk menjalani operasi sepanjang 2,5 sampai 3 jam. Biasanya, kami akan mendorong pasien untuk berjalan kembali setelah operasi, karena fungsinya sangat kuat. Namun, seberapa cepat pasien dapat berjalan kembali dalam waktu 24 jam akan tergantung pada toleransi terhadap rasa sakit. Sebagian besar pasien sudah dapat berjalan kembali dalam waktu 24 jam dan Pak Antonius sudah dapat berjalan pada hari pertama setelah operasinya selesai.